Gigi dihujat setelah mengomentari soal Fuji yang jalan nunduk saat jalan dan dianggap sombong oleh Eli Sugigi dan akhirnya meminta maaf. Seperti apa faktanya? Mari kita simak. Namun sebelum Mimin Bangau TV melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang membangun ya, agar Bangau TV selalu bersemangat untuk menggali informasi seputar selebritis terupdate dan terlengkap. Eli Sugigi menjadi bulan-bulanan netizen. Hal tersebut karena Eli Sugigi belum lama ini bertemu Fuji saat peluncuran film Atta Halilintar di kawasan Jakarta Selatan. Kala itu, Fuji terlihat menunduk saat berjalan. Ia sama sekali tidak mengetahui siapa yang ada di samping maupun sekitarnya. Tapi sayang, sikap Fuji itu langsung menjadi nyinyiran Eli Sugigi. Eli Sugigi menganggap Fuji adalah orang yang sombong karena tidak mau menyapa Eli Sugigi dan orang yang ada di sekitarnya. Sikap menunduk membuat Eli Sugigi berkomentar, "Tadi malam aja gayanya sudah kayak artis terkenal dikejar media nunduk aja. Agnes Mo aja masih say hello waktu lewat depan aku. Ya Allah, aku bilang ini si Fuji kok gayanya gitu ya," tulis Eli Sugigi. Ucapan Eli Sugigi itu langsung membuat banyak orang justru menyerang dirinya. Banyak yang menilai sikap nunduk Fuji bukanlah karena sombong. Dia nunduk bukan karena sombong kali ah. Karena dia merasa bukan artis, tutur akun Jer. Mending nunduk apa buang muka, hayo, papar akun ker asteris, Eli dari dulu gitu ih, dulu pernah nyenggol Bilar nih, yah kayak gini, ibarat kata Bilar, dia main pisau tapi kena tangannya sendiri, lanjut akun jer asteris asteris asteris. Cie pansos, udah sepi job ya embanya, udah tipis isi dompet, ucap akun lainnya, sadar dirinya mendapatkan bully dari netizen. Eli Sugigi menuliskan sesuatu dalam Instagram miliknya, "Saya Eli Sugigi bukan orang yang munafik, apa yang saya lihat itulah yang saya ucap. Tidak mau melebihi ucapan saya, dot dan ucapan saya dilebihkan sama orang lain itu hak dia semua, saya serahkan sama Allah. Bila kalian merasa mendewa-dewa dia, ingat kita sama-sama manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila emang ucapan saya salah, saya wajib minta maaf. Tapi asal kalian tahu saya bisa bicara seperti ini, banyak di luar sana yang lebih kejam bahasanya, tapi karena mereka bukan seperti saya. Saya tidak mengakui diri saya artis besar atau artis kecil, tapi dunia entertaining membawa saya dikenal orang dan saya tidak mau juga aji mumpung buat semua ini. Saya kerja keras dengan semua ini, hujatan hinaan udah jadi makanan saya akan tegar dan saya akan jadi diri sendiri bukan jadi orang lain. Saya tidak mengenal dia, dia pun tidak mengenal saya, jadi bila ada yang tersinggung dalam hal ini saya minta maaf," tulis Eli Sugigi yang menutup kolom komentar dalam tulisannya. Akhirnya Eli Sugigi meminta maaf dan mengatakan bukan hanya dirinya yang merasa Fuji seperti itu, "Maaf ya kalau saya salah bicara, tapi malam itu bukan saya aja yang lihat, banyak yang lihat dan pada bahas dia, saya cuma bicara sewajarnya berdasarkan apa yang saya lihat dan orang-orang sekitar saya, maaf buat apa saya pansos sama dia," ucap Eli Sugigi dalam Instagram story miliknya. Eli Sugigi merasa tidak pansos dengan ungkapannya tentang sikap Fuji di hadapan wartawan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan saksikan berita terupdate dan terlengkap hanya di Bangau TV. Terima kasih.